macam tu. Mau ke mana dia diajak? Hai Clarissa, mau ke mana? Ngapain ke sana? Burung kutilang berbunyi oe oe. Biar dia bebas. Wih, Hermes bawa yang sepuluh skut. Mau disuruh makan rumput dia, Her? Iya. Oh, biar apa, Her? Biar sehat, Bang. Biar sehat. Iya juga. Enggak, bentar juga dia jalan. Oh, dia masih malu. Masih malu dia baru datang. Ya, karena pertumbuhannya agak cepat, jadi dia warnanya agak gelap ya, tapi nggak gelap-gelap banget sih. Tapi kalau sering makan rumput sih, warna dia akan cerah kembali. Begitu. Ya, so apapun warnanya, yang penting dia sehat aja. Karena semakin bertambahnya usia dan size dia, warna pasti berubah. Pasti warna akan lebih cerah. Begono. Ya, ini salah satu kesenangan kita dalam memelihara sulcata. Dia sangat rakus ya.
makannya sangat banyak. Gitu. Kalau rumput ya oke, okay, nggak masalah. Cuma kalau udah size-size nanggung, kalau kebanyakan pelet memang warna akan lebih hitam. Ya, tapi yang penting melihat mereka sehat pun udah satu kebahagiaan buat kita yang memelihara dia. Begitu. Ya, satu yang harus diperhatikan, kalau sulcata udah nggak doyan makan, harus benar-benar diperhatikan ya. Karena karakter dia memang sebetulnya ini, sulcata ini rakus ya. Ya maaf, pupnya pun kadang-kadang dimakan sama mereka. Gitu. Makanya saya bilang, kalau misalnya udah dia nggak, udah makannya sedikit, ya harus diperhatikan apa? Pilek atau pencernaan dia. Begitu. Ya, sebagian banyak yang bertanya, "Om, size besar masih suka makan pelet?" Ya, kalau saya ya. Kenapa? Karena di sayuran atau di rumput nutrisi dia nggak lengkap. Cuma yang membedakan kalau size baby, saya biasanya 5 hari dia makan pelet, 2 hari enggak. Kalau sulcata yang udah agak besar, saya bisa 2 minggu atau 1 bulan sekali saya harus kasih dia makan pelet. Untuk memenuhi kebutuhan nutrisi yang enggak ada di sayur atau di rumput. Ya. Ada yang nanya juga, "Om, bukannya pelet harganya mahal?" Enggak juga lah. Gitu. Banyak juga yang murah dengan kualitas yang bagus juga. Kalau saya begitu. Pilih aja. Salah satu pelet kelinci, saya kasih makan mereka peletnya. Pelet kelinci, ya pelet pura juga ada sih. Ya, cuman kalau misalnya ada yang murah, ngapain juga beli yang mahal? Dan kualitasnya pun sama aja. Ada yang nanya juga, "Om, perlu pakai UPB nggak om lampunya atau UPA?" Selama Anda masih sempat untuk menjemur, saya nggak pakai. Gitu. Paling di kandang dia saya pakai lampu, saya kasih lampu, lampu Philips spot ya. 25 atau 35 ribu lah satunya. Kalau saya ya, karena saya masih sempat ngejemur mereka, jadi nggak perlu lampu yang mahal-mahal yang aneh-aneh gitulah. Ya, termasuk kalsium ya. Om, kalsium biasa kasih apa om? Kalsium yang terbaik sinar matahari. Selama kita masih siap menjemur mereka, itu udah cukup. Ditambah lagi dari pelet pun, dia sudah ada kalsium. Kalau saya gitu aja perawatannya, nggak mau yang aneh-aneh gitu. Ya wajar-wajar aja lah, kadang-kadang ya tulang sotong. Sotong saya kasih cuman 3 bulan atau 5 bulan sekali, sangat jarang saya kasih tulang sotong gitu ya. Untuk baby biasanya saya alusin. Saya kerok begitu sampai dia halus, ditaburin di makanannya. Makanan yang berlimpah untuk mereka rumput kayak gini. Ah, kalau selama masih ada rumput, mereka makan itu sehat lah. Karena seratnya sangat tinggi ya buat mereka, buat pencernaan terutama. Ya untuk pemelihara baby terutama, banyak yang kadang-kadang rasa khawatirnya terlalu berlebihan. Om, kura-kura saya kok tidur terus ya? Berapa lama tidur? Abis dikasih makan dia tidur. Ya iyalah, orang kenyang gitu dong. Maksudnya dia harus jalan terus gitu. Ntar, nanti kalau udah size 30 up, siap-siap kasih makan yang banyak dan mereka lebih banyak
berjalan atau bergerak. Kalau size baby masih wajar lah kayak gitu. Yang penting pagi ketika ada matahari rendam sambil jemur. Udah gitu aja perawatannya kalau di saya. Yang penting satu, hilangkan rasa khawatir. Semakin khawatir, semakin mereka nggak sehat. Ya, karena dari rasa khawatir kadang-kadang kita nyoba kasih vitamin ini, vitamin itu. Kita kasih obat ini, obat itu. Padahal dia nggak sakit, cuma dia butuh istirahat atau butuh diam gitu. Cuma karena rasa khawatir, ya itu, apapun dicoba. Thank you.
Senang? Clarissa senang? Senang?